Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Memohon Penuh Iman, yang berdasarkan pada Injil Markus bab 7 ayat 27 dan 28. Yesus berkata, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak itu." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus sedang berada di daerah Tirus. Dia tidak ingin keberadaannya diketahui banyak orang. Namun hal itu tidak mungkin dicegah. Seorang wanita Sirofenisia memohon Yesus mengusir setan yang merasuki anaknya. Tirus adalah kota yang berada di Libanon, di utara Palestina. Dan wanita yang ada di situ adalah orang Sirofenisia, yaitu mereka yang adalah keturunan campuran orang Yahudi dan bangsa lain. Jadi, dia tidak tergolong umat pilihan Yahweh. Yesus diutus kepada bangsa Yahudi. Mengapa wanita ini mau meminta Yesus membebaskan anaknya dari kuasa setan? Orang-orang seperti dirinya dianggap tidak memiliki hak untuk menerima belas kasihan dari Yahweh. Penginjil Markus menekankan bahwa Yesus diutus terutama untuk orang Yahudi sebagai prioritas. Namun, dengan cara pewartaan yang unik, lihatlah, Markus mengemas perluasan pemahaman karya keselamatan Yesus itu ternyata tidak hanya dibatasi oleh keturunan atas kemurnian darah orang Yahudi. Saudara-saudari terkasih, lewat tulisannya Markus menjelaskan kepada para pendengarnya bahwa Yesus sekalipun diutus untuk orang Yahudi, namun dia sangat menghargai keimanan orang yang disebut bukan Yahudi. Tuhan Yesus memberikan anugerah keselamatan Bapa yang dibawanya juga untuk orang non-Yahudi. Ketika Yesus berkata, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata-kata penuh sinisme tidak membuat wanita Sirofenisia itu tersinggung, marah atau kecewa. Ia menyadari kalau dia tidak termasuk orang pilihan Allah, tetapi ia dengan rendah hati menerima ucapan Yesus itu dan penuh percaya menegaskan bahwa orang seperti mereka boleh kecipratan atau mendapat durian runtuh dari berkat yang diterima orang-orang Yahudi. Katanya, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak itu." Dia tidak bergeming, tetapi tetap berharap pada Yesus. Saudara-saudari terkasih, ketika mendengar iman wanita itu, Tuhan Yesus berkata, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu."
perempuan itu pulang ke rumahnya. Lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Apa yang ditulis oleh penginjil Markus ini memberikan penegasan kepada kita semua bahwa Tuhan Yesus tidak datang hanya untuk orang-orang Yahudi, sekalipun kita sejak awal kesaksian para nabi di Israel bukanlah orang-orang yang dipilih Allah untuk memperoleh berkat keselamatan. Injil Markus sebagai Injil yang tertua memberikan cakrawala baru bagi orang-orang kafir yang menjadi Kristen, dan mereka adalah prioritas pewartaan Markus. Coba perhatikan penegasan Markus ketika peristiwa penyalipan Tuhan Yesus di Golgota. Markus menghadirkan sosok seorang kepala pasukan orang Romawi yang notabene adalah orang kafir. Dari mulutnya lah keluar pengakuan iman kekristenan akan Yesus. Markus menulis, waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Inilah catatan penting dan puncak pengakuan dan penerimaan umat Kristen, bukan Yahudi atau orang-orang kafir. Mereka mengakui Yesus sebagai anak Allah, juru selamat mereka juga. Saudara-saudari terkasih, hal yang menarik adalah bagaimana Markus mengemas percakapan Yesus dan wanita Siro Fenisia itu dengan gaya bahasa yang lugas, tegas, dan menguras emosi. Markus mau mengatakan arogansi orang Yahudi bahwa keselamatan Allah hanya untuk mereka telah dipatahkan oleh kesederhanaan iman wanita bangsa bukan Yahudi yang penuh percaya bahwa Yesus adalah pribadi yang dianugerahkan untuk mereka juga. Penginjil Markus menegaskan kepada kita bahwa sesungguhnya Tuhan Yesus yang kita imani itu akan bertindak dengan kemurahan hatinya untuk kita kalau kita memiliki iman sederhana tapi lugu dan apa adanya. Kalau Tuhan Yesus menemukan dalam diri kita iman seperti yang dimiliki oleh wanita sederhana itu, dia pasti bertindak. Pada waktu iman itu dinyatakan, pada saat itu pula mujizat Yesus terjadi. Ia melepaskan putri wanita itu dari belenggu setan yang merasukinya. Kalau kita memiliki iman dan memohon dalam doa penuh kepercayaan, niscaya Tuhan Yesus akan mendengarkan dan mengabulkan permohonan kita kepadanya. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Tetapi jika anak manusia datang kelak, apakah ia akan mendapati iman di bumi? Apakah kita percaya kepada dia sebagai anak Allah seperti iman kepala pasukan orang kafir? Marilah kita mengharapkan kemurahan Tuhan Yesus dan penuh iman mengandalkan dia dalam hidup kita. Apakah aku percaya bahwa Tuhan Yesus sudah datang dan wafat untuk kita juga? Marilah kita berdoa. Bapa
yang maha baik. Berilah kami iman seperti wanita bangsa Sirofenisia itu. Mampukanlah kami untuk selalu menantikan semua yang baik dari Yesus, sebab kami percaya bahwa Dialah Anak Allah, Putra-Mu, Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.